Departemen Informatika merupakan salah satu departemen di Institut Teknologi 10 November yang mempelajari prinsip ilmu komputer dan analisa matematis untuk desain, pengembangan, pengujian, serta evaluasi perangkat lunak, sistem operasi, dan kerja komputer. Departemen Informatika berdiri pada tahun 1985 dengan nama Program Studi Teknik Komputer di bawah Fakultas Teknologi Elektro, yang kemudian diubah menjadi jurusan Teknik Informatika pada tahun 1996. Setelah ITES resmi menjadi PTNBH, kini berubah menjadi Departemen Informatika. Visi Departemen Informatika adalah menjadi inovator bidang informatika yang unggul di tingkat nasional dengan reputasi internasional, serta berperan aktif dalam upaya memajukan dan mensejahterakan bangsa. Adapun misi dari Departemen Informatika, menyelenggarakan proses pembelajaran yang berkualitas dan memenuhi standar nasional maupun internasional, melaksanakan penelitian yang inovatif, bermutu, dan bermanfaat, meningkatkan pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi untuk masyarakat, menjalin kemitraan dengan berbagai lembaga, baik di dalam maupun di luar negeri. Lokasi Departemen Informatika berada di area Kampus Sukolilo yang beralamatkan Jalan Teknik Kimia, Kota Surabaya. Departemen Informatika memiliki 12 ruang kelas, ruang baca dengan beragam koleksi buku dan literatur ilmiah. Sembilan laboratorium yang terdiri atas Laboratorium Rekayasa Perangkat Lunak, Laboratorium Komputasi Berbasis Jaringan, Laboratorium Komputasi Cerdas dan Visi, Laboratorium Interaksi Grafis dan Seni, Laboratorium Dasar dan Terapan Komputasi, Laboratorium Arsitektur dan Jaringan Komputer, Laboratorium Manajemen Informasi, Laboratorium Algoritma Pemrograman, Laboratorium Mobile Innovation Studio, serta Student Center Profesor Supeno yang digunakan oleh Civitas Akademika untuk melangsungkan kegiatan semi-outdoor. Departemen Informatika terbagi atas 3 program studi, diantaranya S1 Informatika, S2 Informatika, dan S3 Ilmu Komputer. Semua program studi sudah terakreditasi A oleh BANPT, serta telah diakui Asian University Network Quality Assurance pada tahun 2015. Kerjasama dan kegiatan International Exposure yang telah dilakukan antara lain program Dual Degree, Student Exchange, International Internship di beberapa negara antara lain Jepang, Korea, Belanda, Prancis, Thailand, Taiwan, New Zealand, Belgia, dan sebagainya. Selain itu, mahasiswa Departemen Informatika juga didukung dengan banyaknya beasiswa yang tersedia, baik dari Bidik Misi, PPA, BBM, BUMN, IKOMA ITS, dan masih banyak lagi lainnya. Berbagai prestasi telah ditorekan oleh mahasiswa Departemen Informatika ITS. Semua prestasi tersebut telah memberi berbagai kontribusi bagi ITS dan Indonesia. Departemen Informatika sendiri telah menorek prestasi antara lain 12 medali di FIRA Robo World Cup 2019 di Korea Selatan, juara 1 Mobile Apps Innovation Compiler Universitas Bakri 2019, Pokompes 2019, juara umum 2 Gemastik 2019, juara 1 Mobile Apps Development Competition.
Departemen Informatika menghasilkan lulusan yang unggul dalam pendidikan pengajaran, penelitian, serta pengabdian pada masyarakat. Profil lulusan Departemen Informatika tersebar di segala bidang, seperti Software Engineer, Analyst Programmer, Security Consultant, dan lain-lain. Lulusan Departemen Informatika yang berkualitas didukung oleh para dosen yang handal, ahli, serta berkompeten tinggi. Departemen Informatika ITS terus berupaya untuk menghasilkan generasi masa depan dengan memaksimalkan pengajaran serta penelitian yang dapat mengharumkan nama baik bangsa Indonesia.